Salah satu jenis jamur yang banyak dibutuhkan untuk dibuat ragam produk makanan adalah jamur tiram. Bentuk jamur tiram seperti cangkang tiram ini bisa sebagai bahan masakan atau juga produk cemilan seperti keripik jamur ataupun jamur crispy. Nah, halo men, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TVRI Jambi, senang sekali masih bersama Jidan. Kita ketemu lagi di program Potret. Nah, kali ini kita akan meliput salah satu wisata yang ada. Bukan wisata men, salah satu tempat, bisa dibilang wisata juga sih, tempat edukasi tentang kita membelajar bagaimana usaha pembuatan jamur. Nah, tahu jamur men? Jamur, jangan murah. Nah, jangan murahan ya men. Tapi ini tidak murah-murah men, juga tidak mahal-mahal, tapi perlu upaya untuk membuat hasil jamur ini menarik. Nah, usaha ini ternyata cukup menjanjikan. Seperti apa, men? Kita akan lihat ke dalam. Tapi sebelumnya, kita satu pantun dulu. Izin buka masker dulu, men. Nah, Iko ceret bukan sembarang ceret. Masak kentang jangan disemur. Nah, Kaliko potret bukan sembarang potret. Potret, nah, meliput tentang jamur. Nah, jamur apa, men? Kita mau lihat. Yang jelas bukan jamur kulit, men. Mau tahu, men? Yuk, ke dalam. Apa saja? Kita lewat walau agak hutan, men. Tapi di sini tempatnya menjanjikan. Yuk, come on, men. Nah, edisi potret kali ini saya akan melihat budidaya jamur tiram yang ada di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Budidaya jamur tiram di lokasi ini sudah ada sejak tahun 2017. Men, kok gak sampai-sampai men? Kiri kanan hutan, memang ini tempat apa nih men? Hah? Kita nih mau ngeliput jamur, apa nyari anak ungko men? Sudah men, kita lihat ke dalam men, mudah-mudahan di dalam itu makin ada tempat. Kita jangan curiga dulu dengan situasi, tapi kita pahami kondisi. Yeah. Ayo men! Ternyata kita sudah dekat atau sudah sampai di lokasi men. Di sini ada namanya Kubung Abang Kumbung. Nah, ini men, saya enggak tahu tuh men apa tuh artinya men tuh. Tuh. Banyak foto-fotonya men. Nah, nanti kita akan coba masuk ke dalam men. Kita lihat ada apa gerangan di dalam ini men. Ini akan meracik apa yang diracik atau apa yang dibuat, kita pengin tahu juga men. Yuk, kita masuk. Assalamualaikum, Bang. Iya. Izin mengenal dengan siapa nama bang? Dengan Rian. Rian The Massive. Wow. Dulu anak band bang ya? Iya. Semenjak band tak laku jual jamur. Jual jamur. Wow. Bang, saya tadi lihat dengar kabar dari kawan ini ada nama tempatnya Kumbung Abang Kumbung. Kumbung itu apa sebenarnya bang? Kumbung itu rumah tempat jamurnya bang. Oh, rumah tempat jamur. Namanya Kumbung. Kumbung. Ya. Jadi abang dipanggil Kumbung juga di sini. Enggak. Kumbung Abang Kumbung. Oh, oke. Okay. Yang kita pengin tahu katanya di sini tempat kita budidaya jamur. Iya, betul bang. Nah, kalau boleh tahu nih bang, ini kan di daerah Kabupaten Muaro Jambi ini, berapa tahun sudah kita buka usaha ini, bang? Saya mulai dari awal-awal 2017, berarti sudah berjalan 4 tahun lebih gitu. Bang. 4 tahun lebih. Ya, oke. Jadi kalau untuk apanya, bang? Selama 4 tahun kita usaha di sini, apa kendala-kendala yang setelah kita hadapi untuk di sini? Kalau kendala yang kita hadapin itu biasanya itu kendala pemasaran itu agak sedikit sulit gitu bang. Agak sulit ya? Nah, awal-awal, tapi yeah. Kalau sedang seiring berjalannya waktu kita malahan kekurangan. Sekarang awalnya kita susah masarin, sekarang sudah banyak permintaan. Nah, kalau kata orang tuh bang, kalau nak lancar usaha tuh, kalau pemasarannya susah, rajin sedekah bang. Iya betul. Yo, jamur yang ada tuh bagi kalau ke saya. Nah, kaget lah. Oke, men, kita akan lihat men seperti apa. Kita lihat dulu proses, ternyata di sini sudah ada nih, Bang. Nah, ya. Kita pengin tahu nih, Bang. Nah, ini sudah banyak tumpukan, mungkin sudah ratusan bahkan ribuan, Bang, ya. Nah, ini jamur itu sendiri, Bang, ya. Tapi saya tidak melihat jamurnya, Bang. Kapan ada jamurnya nih, Bang? Belum, Bang. Ini masih prosesnya masih panjang, Bang. Masih banyak prosesnya. Seperti apa proses awalnya nanti kita pengin lihat juga, oke, Bang, ya. Siap. Ya, jadi ini bukan jamur bang ya, ini tanah atau apa ini bang? Ini medianya bang. Medianya. Medianya untuk si jamur itu tumbuh. Tumbuh itu jamur. Ya namanya backlog. Backlog.
backlog. BAG. BAG. LOG. LOG. Goblok. Backlog. Kira goblok. Oh ya. Jadi ini yang sudah dicampur dengan bibit. Ini belum ada bibitnya, Mas. Belum ada bibit. Nah, men, kita penasaran, men, seperti apa sih sebenarnya dari proses penanaman bibit jamur ini hingga tumbuh, men? Nanti kita lihat ini berapa kilo ini, Bang? Wah, 1 kilo lebih nih. 1 kilo lebih ya? Mm-mm. Ini bisa dijual nih, Bang? Bisa dijual. Oh, bisa dijual. Biasanya satu berapa kita jual nih? 3.000. 3.000. Oh. Kalau saya beli 3.000 gratis satu. Ya kita lihat, men, bagaimana perselanjutnya. Ini Abang cukup Bayo ya. Budidaya jamur tiram ternyata memerlukan media tanam yang cukup banyak tersedia seperti serbuk gergaji halus, gilingan padi ataupun dedak, serta kapur bukit. Semua komponen ini diperlukan sebagai sarana untuk membudidayakan jamur tiram. Agar bisa menghasilkan media tanam jamur tiram tersebut, seluruh bahan baku dicampur menjadi satu dan kemudian dihaluskan dengan alat pencampur. Ya, setelah itu dimasukkan ke dalam wadah plastik. Media tanam ini kemudian dikukus selama 8 jam untuk membuat bahan baku media tanam ini menjadi steril dan bersih. Oke, nah Bang, tadi kan kita lihat ini yang sudah dibungkus atau sudah dikemas, Bang ya. Nah, ini Ayu nih lagi ngapain nih, Bang? Nah, inilah proses untuk pembuatan backlognya, Bang. Oh, berarti Ayu nih kecil, masa kecilnya kurang bahagia nih. Mainan tanah, oh. Tanah ini bukan, Yuk? Bukan. Oh, ini apa nih, Yuk? Serbuk. Oh, serbuk kayu. Ini biasanya kita dapat dari mana nih, Yuk? Dari seberang. Oh, dari somel-somel seberang kayu gitu ya. Oh, jadi ini belum kita masukin ini, Bang ya? Belum ada bibitnya, Bang. Belum ada bibit. Jadi kalau sudah ditutup kayak gitu, cara masukin bibitnya seperti apa? Kayak mana itu, Bang? Ah, penasaran ya? Penasaran. Kayak kita ke situ. Iya, tapi sepenasaran-penasarannya aku membuat bibit jamur ini, masih penasaran aku sama Ayu nih. Ini namanya siapa, Bu? Ayu Indah. Pantasan makin indah aku mengasih sini, Bang. Oke, Ayu Indah, ini kita lihat-lihat yuk. Ini dalam sehari berapa ya bisa kita buat ini? 200. Oh, 200 itu dari pagi ya? Iya, dari pagi sampai sore. Oh, istirahat, ada istirahat juga lah ya. Setengah hari. Oh. Kalau perlu setengah bulan lah, ya enak. Nah, men, kali kita akan lihat bagaimana prosesnya ini. Kita pengin juga coba, men. Oh iya, nah men, kita coba belajar, men. Nah, yuk ini saya bantu nih, minta bantu juga coba ngisi. Tapi biasanya kita untuk bekerja di sini atau untuk upah dari ini kita per hari kah, per bungkus atau memang per bulan ini? Per bungkus. Main bungkus, satu bungkus ini berapa, Yuk? 300. Oh, ini biar Ayu dapat banyak nih. Satu bungkus ini potong 4. Kalau boleh kan. Iya, sudah kayak gini dipadatin dulu ya? Iya. Oh, nih men, ternyata untuk buat jamur itu tidak bisa dengan ruang yang agak kosong, harus padat. Ini alat tumbuknya ya, ini ditumbuk. Ini biar tujuannya lebih padat sehingga jamurnya memang tidak ada terkontaminasi dengan ruang ataupun dengan jamur-jamur yang nanti yang lain tumbuh. Oh, ini lebih pintar aku sekarang kan. Jadi sehari bisa 200 bungkus, Bu ya? Bisa. Oh. Iya, kalau juga pintar Ayu nih. Ini sudah berapa lama di sini, Bu Indah? 2 bulan lah sini. Sudah 2 bulan. Oh, lagi lucu-lucunya ya. Iya. Oke. Ternyata men tidak cukup sulit, cuma tinggal masuk, kemudian dipadatin saja. Oke, saya juga pingin tambah satu ya. Kita selesaikan tugas kita ya. Nah, ternyata ini juga bisa menjadi peluang ataupun juga untuk nilai ekonomi yang bisa membantu untuk masyarakat sekitar, men. Nah, ini luar biasa nih Bang Rian ini. Iya. Ya. Nanti ini saya bukan hanya sekedar mencontoh ataupun membantu Ayu Indah. Nepit ini nanti saya minta bayaran. Walaupun 300, men. Gak apa-apa. Oke.
Salah, harus dilipat dulu. Oh, dilipat dulu. Oh. Ternyata men memang enggak bisa. Dilipat dulu men, pantas enggak mau padat. Oh. Iya. Nah, ya setelah ini dikemas apa dibungkus nanti disusun di situ ya? Nah, kalau lihat tadi katanya masuk open situ juga ya, Bang ya? Iya. Nah, tapi saya penasaran, Bang, apakah memang dengan serbuk kayu ini langsung tumbuh jamur atau memang pola membungkusnya atau memang ada campuran lain, Bang? Iya, Bang, ini bukan serbuk kayu bae, Bang. Ada campuran tambahan lain-lain. Oh, apa bae campurannya, Bang? Dicampur dengan dedak atau katul sama kapur pertanian. Oh, ada bahan itu, Bang. Kita pengen lihat macam mana campurannya nih, Bang. Oke, boleh. Iya. Tapi yang jelas enggak dicampur semen, Bang ya? Dah. itu untuk ngecor ya. Untuk ngecor. Ayo, Bang, kita ke situ dulu, Bang. Okay. Namun kita ngelihat macam mana campuran ini hingga jadi jamur, men. Yuk. Okay. Bang, sebelum kita nanti masuk ke open. Nah, Bang, dari awal masuk tadi yang saya bertanya-tanya, ini besi ini tempat apa nih? Apa peti kemas, apa-apa nih? Inilah yang namanya open, Bang. Open. Opennya besar, Bang. Besar. Besar. Ini untuk ngopen open backlognya. Backlog bukan tadi. Jamurnya. Bukan jamurnya. Uh-huh. Untuk open ini kapasitas muat berapa banyak ini? Ini kapasitas backlog 1000, Bang. 1000 muat. 1000 backlog muat. 1000 backlog. Uh-huh. Nah, biasanya kita untuk di open nih, nama prosesnya ini sterilisasi. Sterilisasi ini makan waktu berapa lama, Bang? 7-8 jam. Oh, berarti dari Jambi ke Kerinci lah ya. Jauh. Nah, kita nengok. Nah, ini ada Bang Ridwan nih. Nah, Wan. Ya. Ridwan ini lagi ngapain nih, Wan? Lagi langsir backlog masuk ke open, Bang. Oh, jadi dari sini baru masuk ke open. Jadi dalam sehari ini berapa lama bisa, berapa ini, Wan? Berapa banyak bisa kita? Satu open itulah. 1000 bisa Wan ya? Oke. Oh gitu. Oke. Kita bawa ke sana, Wan ya? Iya, itu, Bang. Oh. Sudah berapa lama Wan di sini, Wan? Sekitar 2 bulan. 2 bulan, Om. Oh. Ya. Sama kayak Ayu tadi ya, lagi lucu-lucunya ya. Nah, men, kita akan masukkan backlog ini ke dalam open men dan kita susun nanti setelah 8 jam ini baru bisa dimasukkan ke dalam gudang. Ya. Oke, Wan, silakan susun, Wan. Nah, men, ternyata ini sudah disusun oleh Ridwan ya, Wan ya. Yeah. Ini ke dalam ini. Jadi ini mau ditutup ya. Mau ditutup. Ini harus rapat, Wan ya. Harus setelah rapat. Ditutup baru di kita kunci dulu. Kunci dikunci, kemudian baru di-open. Di-open dimasak dihidupin itu ya pakai api ya, kompor. Yeah, bukan? Kompor. Yeah, oke. Okay. Men, ini akan kita tutup. Wan, masuk, Wan. Oh, enggak ya, cukup gosong ini. Ya. Oh, gosong ya. Ya, ya. Ayo, men, nanti kita lihat proses pengopenannya. Ayo, Wan. Oh, ini untuk biar kenceng ya. Setelah selesai bahan baku media tanam ini yang juga disebut sebagai backlog dikeluarkan langsung dan diisi dengan bibit jamur tiram. Selain menyediakan jamur tiram untuk dijual, Rian juga menyediakan backlog dan bibit jamur tiram untuk pelaku budidaya jamur tiram. Ya, khusus untuk backlog ada garansi. Nah, kalau tidak hidup diganti semua yang mati karena resiko mati pasti ada. Oh, nah, Bang, si Men sudah di sini, Bang Men. Tidur sini, Men. Jago gudang. Wah, si Men. Nah, Men, kita pengin tahu juga tentunya pemirsa, Bang, ini nih tempat apa khusus nih? Tiba-tiba sudah ada si Men di sini nih. Ini nih ruangan inokulasi. Ah, inokulasi itu maksudnya apa? Inokulasi itu maksudnya pemasukan bibit jamur ke media.
Teplok tadi. Ya. Kenapa ada ruang khusus seperti ini, Bang? Nah, kita itu untuk tidak boleh di ruangan terbuka karena kita untuk meminimalisirkan terjadinya terkontaminasi. Paham enggak? Paham. Cece paham, Bang. Oke, Bang, kalau gitu kita pengin lihat secara langsung, Bang, seperti apa, Bang? Oke, ayo, Men. Yuk. Nah, Bang Gian, saya curiga ini lampu ini kok dijaga nih kayak kalau zaman-zaman dulu ini kan ada jago lilin ini, kata ngepet ini maksudnya apa nih, Bang? Ini kita jago api, Bang. Nah, jago api itu disemprot tadi apa ini, Bang? Ini alkohol, Bang. Alkohol. Alkohol. Jadi masang sambil mabuk-mabukan sini ya, Bang? Enggak, ini fungsinya untuk mensterilkan tangan. Berarti boleh saya juga dikasih juga. Jadi ini untuk steril sehingga jamur-jamur ataupun kuman-kuman lain tidak tumbuh. Nah, ini, Men. Ternyata jamur saja, Men, patuh akan protokol kesehatan. Kita jangan kalah sama jamur, Men. Nah, ini bibitnya, Bang, inilah ya, bibit jamur. Bibit jamurnya, Bang. Oh, ternyata warna putih ya, Bang, putih, ya. Putih, Bang, jamurnya, Bang. Nah, ini kita beli memang sudah botolan atau kita masukin, Bang? Ah, kita bikin sendiri. Oh, kita belinya berapa kiloan biasanya? Enggak, per botol. Oh, per botol. Kalau satu botol bibit ini berapa kita beli? Kita jual bibit juga, Bang. Jual bibit juga. Jual bibit juga. Oh, ini segala-galanya kau jual. Ini sebotolnya 8.000. 8.000. Ini biasanya bisa untuk berapa ini? Backlog. 25 sampai 30 backlog. Oh, bisa ya. Oh, banyak juga hasilnya, Bang, ya? Banyak. Oke, Bang, kami pingin lihat ya, Men, ya, seperti apa sih pencampuran atau memasukkan bibit jamur ini ke dalam backlog. Oh, dikasih ini, Bang, ya. Oh, biar steril tadi ya, Bang. Biar steril. Ini spatula ya. Spatula. Oh, bakar juga biar steril. Iya. Nah, jadi kayak mensulap, Bang. Oh. Gitu. Bakar. Nah, ini fungsi api tadi, Bang. Iya. Yeah. Namanya bunsen ya. Baru kita kerok-kerok sedikit. Bibit jamurnya. Iya. Yeah. Ini yang biasanya kita untuk ini berapa bibit backlog yang bisa kita masuk dalam satu hari, Bang? Nah, kita kurang lebih itu bisa 500 backlog, Bang. Wah, Bang. Nah, ini backlog yang sudah kita open ya? Sudah kita open. Oh, ini, Men. Ternyata backlog yang sudah di open, Men, berubah menjadi hitam atau kecoklat-coklat tua gitu, Men. Kalau tadi kan steril ya? Ya, lebih steril. Dan juga kelihatannya lebih basah. Masak, ya? Iya, lebih masak ya. Oke, kita akan coba lihat nih bagaimana pemasukan bibit jamur itu ke dalam backlog. Oh, cukup di ujungnya baik, Bang, ya. Digoyang-goyang dikit biar dia masuk. Rata kan? Oh, ternyata enggak sulit ya, Bang, ya. Nah, kita kasih kapas. Itu dikasih kapas ya. Kita sumbat kapas atau kapu. Oh. Nah, tutupnya tadi kita ganti kapas. Nah, ini kertasnya sudah ada. Kebakar dikit. Oh. Ini kita ikat pakai karet. Oke, karet ya. Okay. Ngapa enggak kasih rantai, Bang? Oh, itu untuk monyet. Nah, Men, ternyata untuk proses memasukkan bibit dari jamur ini tidak pula sulit dan tidak memakan waktu lama, hanya tinggal dituang beberapa biji atau beberapa butir, kemudian dikoncang-koncang, ditutup dengan kapas atau istilah kita jam itu kapuk, kemudian ditutup lagi dengan kertas tentunya dengan sterilisasi yang diberikan alkohol, kemudian diikat dan ini udah siap jadi bibit, siap, ya. Siap. Oh, tinggal menunggu. Menunggu dan kita masukkan ke tempat dengan ruang suhu yang mana. Iya, Men, seperti apa tempatnya? Ayo kita bawa. Bibit jamur tiram yang sudah dimasukkan ke dalam backlog kemudian didiamkan selama kurang lebih 30 sampai 40 hari. Bahkan kurang dari usia tersebut, sebagian jamur sudah bisa dipanen dengan masa panen 5 sampai 6 bulan. Nah, Bang, ini kan sudah kita masukkan atau bibit dari apa?
bed clock ya. Kita masukkan ke dalam ruangan itu ya, Bang. Nama ya. Ruangannya ruangan inkubasi. Inkubasi. Kenapa dinamakan ruangan inkubasi ini, Bang? Ya, kalau bahasa dusun tuh diperam. Diperam ya, inkubasi, diperam ya, biar ada basi. Basi. Ya. Oke, kita coba ke dalam, men. Yuk. Di sini produksi panen jamu tiram bisa mencapai 30 kg per harinya dengan harga jual Rp18.000 per kilogramnya. Jamur ini dipasarkan ke pasar yang ada di Kota Jambi seperti Pasar Angso Duo, Pasar Talanggulo, dan Pasar Auduri. Apabila sudah panen mulai berkurang, maka harus disiapkan umbung baru untuk budidaya jamu tiram agar persediaan jamu tiram tidak putus. Oh, nah, men, ini namanya ruangan apa tadi, Bang? Inkubasi tadi? Inkubasi. Inkubasi. Namanya juga kumbung. Kumbung. Nah, kenapa, Bang, kita lebih membuat ruangan ini seakan-akan biar lebih gelap atau lebih, tujuannya apa ini, Bang? Ya, yang tujuannya itu ini susun di sini aja sih. Oh ya, Siman, silakan. Oke, tujuannya itu menjaga suhu dan kelembaban. Oh, memang sengaja sini biar ya. Dia lebih kelembapannya lebih terjaga ya, dan suhunya, Bang. Supaya jamurnya biar tumbuh. Oh, gitu. Jadi di sini kita susun ini kira-kira mau tumbuh jamur atau mulai memutih ini berapa usianya, Bang? Dari setelah kita inokulasi tempat yang tadi, itu kurang lebih 1 bulan itu baru full. 1 bulan baru full. Oke, nanti kita pengen lihat, Bang, contoh yang 1 bulan sudah full, kemudian baru dibuka ya? Baru dibuka kertasnya. Oke, kalau gitu kita pengen bantu Abang ini dulu, Bang. Oke, bantu. Rian menargetkan kedepannya akan terus menambah kumbung untuk menambah produksi jamur tiram, karena produksi saat ini masih dirasa kurang. Sehingga sering konsumen yang dibutuhkan atau membutuhkan jamur tiram tidak kebagian. Dengan semakin menjanjikannya usaha jamur tiram ini, diharapkan akan muncul pelaku-pelaku usaha jamur tiram yang lainnya. Apabila jumlah pelaku budidaya jamur terus bertambah, maka bisa melakukan kerjasama kemitraan dengan pembeli tunggal. Ah, Bang Ian, ini saat tinggal ini kan sisa atau tempat-tempat selama 5 bulan sudah dipanen. Ya. Nah, tapi ini kan nampaknya sudah tidak bisa tumbuh lagi. Jadi ini fungsinya tuh apa? Kenapa masih bisa disimpan ini, Bang? Ya, untuk apa ini, Bang? Ini nih kan masanya nih udah habis, sudah lebih dari 5 bulan. Nah, ini sengaja tidak saya buang, saya simpan. Karena saya bisa bikin kompos ini dari sisa backup. Kompos. Ini kalau ya. Kompos dicampur lagi atau cukup ini aja, Bang? Bebas kita kalau mau bikin kompos. Ada juga sih anak-anak mahasiswa melakukan penelitian pembuatan kompos dari sisa backlog jamur. Oh, gitu. Ini bagus berarti buat pupuk bahannya, ya. Buat pupuk tanaman, kembang ya. Oh, itu. Ya. Ini saya lihat juga ada untuk pengatur suhu, Bang, ya? Iya, ini pengatur suhu dan kelembabannya, Bang. Ini standarnya berapa ini, Bang, kita biar ada ini? Ini harus 27 sampai 28 derajat Celcius. Kalau yang di bawah ini RH. RH itu kelembaban 60%. Artinya untuk standar ini sudah pas. Sudah layak, ya? Layak untuk. Bang, kita sebelum kita pamit, ini pengen tahu. Sebenarnya apa nama jenis jamur yang kita budidayakan? Dari tadi saya jamur bingung juga nih, Bang. Ini jenisnya jamur tiram. Jamur tiram. Jamur tiram. Apa ya bahasa Latinnya tuh ya? Lupa. Oh ya, udah, Bang. Jamur tiram. Kenapa Bang milih jamur tiram tidak jamur lain atau jamur kulit atau jamur apa? Karena saya melihat peluang di pasar itu permintaan jamur tiram itu lebih tinggi gitu. Jadi kita budidaya jamur tiram. Jadi kalau seandainya ada yang ingin minta jamur kuping, bisa kita bikinkan. Oh, bisa, Pak. Artinya, tapi kita lebih spesifiknya ke jamur tiram. Oke, Bang, terima kasih banyak atas edukasi, ilmu, dan juga pengetahuannya. Dan juga jangan lupa nanti kita minta jamur sama untuk bibit. Boleh, Bang. Tanpa kawan, ya. Nah, men, akhir kata, men, sampai di sini dulu jumpa kita. Mbak, satu pantun penutup dulu, Bang, dari kami, Bang. Ya. Oke. Ke Kumpe Ulu membeli karpet. Saya ikutin ya. Oh ya. Ke Kumpe Ulu membeli karpet. Buah kelapa di dalam ceret. Sampai di sini jumpa kita potret.
Sampai dulu. Kan abang bebar. Ulang mainnya. Ulang. Ke kumpe ulu membawa karpet. Ke kumpe ulu membawa karpet. Buah kelapa di dalam ceret. Buah kelapa di dalam ceret. Sampai di sini dulu acara potret. Sampai di sini dulu acara potret. Jangan lupa selalu nonton potret. Jangan lupa selalu nonton potret. Ya, ya. Makasih bang ya. Sama-sama. Dadah.